Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian ya, berkenaan dengan makanan guys. So, kalau udah makanan pasti buat ngiler saya kan. Oke, langsung saja guys, tanpa lama-lama mari kita tengok videonya. Let's go. Oke, ini dari channel Azfar Badrul. Oke. Step niaga pukul apa? Pukul 8 pagi. Okay. Masih PKP lah sekarang ni. Okay. 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey. Lepas itu rehat pukul 4 lebih kurang macam tu sampai pukul 6. Menu sini selalu okay. Order apa? Maggi apa je tu? Ada kuih tiaw, mie, bihun, maggi. Maggi goreng lah. Jadi harga special. Semua RM5 lah. RM5. Biasa wow. Kuih tiaw apa ni? Cara kuih tiaw tu apa? Atau udang, okay. Atau telur mata. Kalau dia nak kerang, udang, telur mata, RM7. Oh, harga berpatutan. Belanjakan penonton cara pakcik masak boleh kan? InsyaAllah. Boleh. Okey. Pakcik celur dulu ni. Celur dulu dia ni. Tak masuk terus kan? Tak masuk terus. Kena celur dulu. Oh. Dia buat minyak dia. Lepas tu kami bagi dia lembut sikit lah. Okey. Alright. Udang. Udang bela. Udang laut. Udang laut. Woi, sedap ni. Kita tengok guys macam mana. Okey. Apa ni? Wow. Alright guys. Oh, bihun. Okay. Oh, macam ni. Wait. Mantap. Okay. Ini nama dia apa eh? Okey. Toge. Uish, mantap ni guys. Oh. Bagi telur. Oh, macam tu. Jadi di sini buat telur tebo. Oh, lain daripada yang lain ni. Okey. Jadi telur dia buat macam tu. Okey. Ini RM5 guys. Alamak. Macam kat sini mungkin RM5,000 lah. Tapi memang murah lah ni. Kak, siapa saja order masuk dekat bil saya tau. Boleh? Belanja pelanggan-pelanggan dekat eh? Boleh? Okey, kerang. Alamak, sedapnya. Terima kasih guys buat tengok video. Terima kasih support. Okey. Oi, Azfar Badrul, abang ni memang dah besar ni. 912 subscriber dah, alhamdulillah. Kita doakan bulan ni, bulan depan dah 101 juta lah. Amin. Ush. Ni sedap ni guys. Oh. Telur lagi. Ini berkenaan dengan telur ni, kolesterol eh. Okey, dah berminyak-minyak macam ni. Tapi memang sedap guys, makan macam ni eh. Memang sedap sangat lah. Oh. Okey. Okey.
Okey, macam tu je. Jadi telur dia utuh lah. Aha. Sedap ni. Kuetiau kerang eh. Kuetiau. Amin. Ya, Kak, ya, ya. Datang lagi. Biasa berapa bungkus boleh dapat? Sebab sekarang ni saya baru lagi dalam 2 minggu kan. Dalam 2 minggu. Kurangnya dalam 30 lebih 40. Pagi petang. Pagi petang. Ah, tak apalah, saya okay. Beli je semua, siapa datang pakcik bagi. Allah boleh. Boleh eh? Allah. Hari ni pakcik tak payah ambil duit lah, Kak. Kak. Masa dia orang datang bagi dia. Allah buat. Ini cua sebut. Cua Maggi je kan? Cua Maggi. Okey, Maggi. Ni Maggi ni macam apa ya guys? Macam memang mi instan ke macam apa eh? Saya tak faham Maggi ni. Oish, oish. Allah, Allah. Apa tu? Bumbu dia memang sedap. Oh, ini Maggi-nya dia. Maggi tu mungkin mie instan atau mie apa guys? Saya tak faham. Oh iya, mie instan. So ada bumbu dia. Okay, faham saya. Okay. Ush. Kalau dah bagi toge tu, mantap. Saya memang nak sangat dengan udang ni. Ush, sedap ni. Allah bagi telur lagi. Ya Allah. Berapa banyak kolesterol tu? Okey, dia buka. Oh, dia buat macam apa ya? Nyemek lah kalau kat sini tu. Ada kuah tapi sikit. Pagi-pagi ni telur. Oh. Ya Allah. Pandai suami pikat isteri dia. Banyak pun ni lebih berdekat kamu. Oh, banyak permintaan orang belanja. Doa-doa. Rezeki di pagi hari. Doa-doa saja. Assalamualaikum. Kuetiau goreng special ada telur eh. Oh, ya Allah. Ni rezeki abang ini. Assalamualaikum. Telur dibasuh dulu. Basuh. Rezeki akak ini. Ya, alhamdulillah semua kumpul rezeki. Amin. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dulu. Okey. Oh, ni memang dia buat rendam dulu eh. Okey. Okey, macam tu. Kalau saya tu besar kan saya tahu dua tu. Okey. Mantap guys. Betul mantap sangat ni. Allah. Apa ni, ada nyamuk ke? Oh iyalah, ada nyamuk ni. Kucai. Okey. Kucai ni ke dia mesti kena ada tauge dengan kucai. Wow. Telur tebal ni. Telur lagi. Aduh. Dekat sini tu ada mie. Kalau mie macam ni, mie goreng lah macam tu. Tapi saya tengok memang beza lah cara masak dia memang. Tapi memang sedap sangat guys. Daripada video ni memang kita tengok sedap. Okay. Allah. Allah, ni isteri saya suka sangat kan dengan bihun ni. Bihun ya, bihun. Okey. Allah. Senanglah. Weh, tak tahulah saya nak cakap apa ni. Alamak. Allah, sedap sangat tu. Okey, dah habis tu. Kerang pun dah habis kan. Oh. Kuah dia rasa tak adalah masin sangat dia. Sedap lah. Allah. Tengok telur ni, mie dia. Aduh.
petang ni juga. Okay. Lagi tu rezeki akak dengan Pakcik lah. Allah terima kasih. Allah. Habiskan habis petang. Siapa bagi free? Kasihlah. Banyak-banyak pula rezeki. Amin, amin. Amin. Saya balik dulu ya. Auto pengen ini guys, ya Allah. Macam mana saya nak buat? Saya tak tahu resep pun. Okay, kalau saya tahu resep lah, saya buat lah macam tu lah. Dia memang sedap sangat guys. Kita tengok tadi memang sedap sangat lah masakan pakcik ni. Mungkin yelah, makanan macam ni mungkin ramai orang tak tahu. Sebab daripada itu mari kita viralkan guys. Mari share agar supaya kita tahulah tempat makan ni memang sedap macam tu. Okay, dan jadi lapar kan. Sekarang dah jam setengah dua, jam 1.25 minit lah. Okay, lapar. Tapi tak apa, tak payah makan lah. Minum air je. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk senantiasa sebarkan kebaikan, senantiasa membantu orang-orang yang memerlukan, dan senantiasa ya berbuat kebaikan lah tentunya macam tu. Terima kasih dah tengok video ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua dah support channel ini sampai sekarang. Dan doakan saya dan keluarga agar supaya senantiasa diberikan kesihatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.